wasit. Saudara Ridwan Halimi langsung meniupkan peluit pertanda pertandingan selanjutnya akan berjalan, yaitu pertandingan di game yang keempat Mitra Olahraga antara tim 3 berhadapan dengan tim 2. Ya, kembali kita saksikan Wahyu dan kawan-kawan akan sama-sama berkolaborasi kerjasama dengan Yanto, dengan Ali di sana untuk mencoba menerobos pertahanan belakang dari tim 2 ya. Ali ini Amir, angkat bola Budi yang dicari, masih Budi. Ya. Tim 3, Joshua kali ini penjaga gawang dari tim 3. Ada Ahen di sana. Ya, ada Wahyu. Masih Wahyu. Iya, Yanto kali ini. Yanto langsung. Oh. Pergerakan atau tendangan atau opsi yang dilakukan oleh Yanto tadi sangat tepat, namun masih melenceng ke sebelah kanan gawang Tommy. Nah, Hau kali ini. Hau. Ya, merupakan pertandingan kedua ya bagi kawan-kawan dari kedua tim. Bagaimana tadi di awal-awal game mereka sudah melakukan di pertandingan pertama ya. Masih cukup aman, saksikan pertandingan masih berjalan dengan baik di Mini Soccer Urip Sumoharjo. Bersama kami masih menu bola Lampung. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Budi kali ini pemain yang cukup agresif ya sebagai pemain depan, yang di game-game sebelumnya juga tadi, di game pertama tadi bagi mereka juga mampu memberikan ancaman-ancaman di pertahanan belakang dari lawan-lawannya. Yanto kali ini arahkan bola Yanto, Wahyu di sana. Kali ini Wahyu mencoba membebaskan diri lepas dari kawalan pemain-pemain belakang dari tim 2. Langsung kita saksikan. Iya. Masih kita saksikan tim 3 melalui Joni tadi. Ali kali ini membantu dari sektor kiri. Ya, Hau. Budi yang dicari, bagus sekali umpan yang sangat visioner tadi ya dari seorang Hau tadi, Hau. Namun masih begitu kencang ya, belum bisa dikendalikan dengan baik umpan dari Hau tadi oleh Budi tadi ya. Sayang sekali. Angkat bola, lepas kali ini. Wow. Deras sekali dari bola. Masih tim 2 kita saksikan. Iya, Budi lagi-lagi. Ivan, dilepas Ivan. Hau. Masih Hau, mundur ke belakang. Onggo tadi. Kali ini Wahyu. Iya. Ball pass tadi. Oh, satu usaha tadi yang dilakukan tadi oleh Aksen tadi ya, Mitra Olahraga. Namun masih juga belum memberikan perubahan di pertandingan di game keempat ini. Masih 0-0 sementara. Iya, kita saksikan ya, sudah beberapa kali ini kawan-kawan dari PSK sekali lagi mempercayakan untuk dokumentasi kepada kami. Terima kasih sekali lagi ya. Sukses selalu untuk kawan-kawan dari PSK FC dan semoga selalu sehat, sukses juga dengan karirnya. Ya, karena ini merupakan salah satu bentuk untuk menghilangkan stres ya, Mitra Olahraga, di mana mereka mungkin dari pagi sampai dengan sore melakukan aktivitas kerja, dan di hari Kamis ini yang menjadi hari member bagi mereka di Mini Soccer ini merupakan sedikit untuk bisa refreshing ya. Kembali kali ini ke lapangan. Iya. Johnny kali ini melebar bola, maksudnya kepada Wahyu tadi. Iya, Ivan tadi berusaha mempertahankan bola berada di lapangan namun masih gagal ya. Lebar bola kali ini. Wow, satu teknik yang sangat baik. Lagi-lagi si orang Wahyu ini belum bisa melepaskan diri dari himpitan-himpitan atau tekanan-tekanan pemain, kawalan-kawalan pemain belakang dari tim 2 ini ya. Ya, diintercept tadi dengan baik tadi oleh Ahen ya. Ahen sangat konsisten sekali sebagai pemain belakang ya. Tidak bergeming dari posisinya. Ada Yanto di sana. Lepas tadi Yanto, Johnny atau Ferry, angkat bola Wahyu tadi. Iya, terlampau deras ya. Wahyu ini ya memang mempunyai
karakter menyerang yang sangat baik ya. Namun sekali lagi belum memperoleh kesempatan atau menerima umpan yang sangat baik ya dari rekan-rekannya di second line. Ivan kali ini berada di sektor kiri, mempercayakan pertahanan belakangnya kepada Amir. Yanto, masih Yanto. Ada Ferry, lepas Yanto. Yo, tendangan sangat kencang sekali tadi, berhasil diblok dengan baik oleh Tommy. Yanto kali ini mampu bermain sangat agresif ya. Ya, Ivan, Wahyu, Yanto yang dicari, bisa dialihkan bola tadi keluar dari pertahanan belakangnya oleh Amir ya. Masih 0-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga. Angkat bola lagi-lagi. Ya! Lepas bola tadi, gol terjadi. Satu kesalahan dari seorang Tommy tadi ya, berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Yanto tadi ya. 1-0 sementara keunggulan bagi tim 3. Ali dan kawan-kawan ya berhasil membuka keunggulan di game yang keempat ini. Ya, blunder terjadi tadi ya Mitra Olahraga ya. Ya, sangat menyesal sekali sepertinya penjaga gawang Tommy ini. Ya, namun bagaimanapun ini adalah fun game ya yang dilakukan di internal tim mereka. Ya, Johnny kali ini. Oh, sayang sekali. Angkat bola. Buang saja tadi bola. Iya. Hau-hau kali ini ya, belum mampu berbuat banyak bagi timnya. Ya, lemparan ke dalam kali ini. Ivan tadi berhasil memblok bola. Oh, tidak ada rekannya yang berdiri. Coba Johnny kali ini. Ke tengah Johnny. Ada Yanto lagi. Kaki kiri Yanto. Menembus pertahanan belakang tadi. Namun masih melenceng tipis kali di sebelah kanan gawang dari Tommy ya. Sedikit tidak tenang Tommy ini, kita saksikan ya. Mitra Olahraga. Wahyu. Wahyu masih. Oh, belum bisa lagi-lagi, belum bisa lepas dari kawalan pemain-pemain belakang dari tim 2 ini ya. Masih 1-0 kedudukan sementara bagi tim 3. Aken dan kawan-kawan ya mampu mempertahankan pertahanan belakangnya untuk tidak dimasuki atau tidak dicoba oleh penyerang-penyerang dari pemain tim 2 ya Mitra Olahraga ya. Iya, lagi-lagi masih kita sebutkan Ivan kali ini sedikit mundur ya, berada di sektor tengah. Iya, masih cukup respon ya orang Ahen ini. Iya, kali ini Wahyu kembali. Wahyu, Johnny tadi, lepas Johnny. Akau mencoba membantu. Iya, sangat baik sekali mundur ke belakang. The Ferry tadi. Iya, lepas. Mundur ke belakang lagi, Wahyu. Iya, ada nomor punggung 32 tadi ya, Ferry sepertinya. Langsung, iya, membentur Ivan tadi ya. Duel bola yang terjadi. Hau-hau kali ini. Pemain satu ini memang sangat lincah sekali ya. Dan lebih cenderung kepada pemain penjelajah ini ya. Nomor punggung 15 ini, hau-hau. Budi lagi-lagi kali ini. Belum beruntung ya yang ditargetkan menjadi seorang striker atau bomber oleh kawan-kawan dari tim 2. Kembali Tommy berhasil memetik bola dengan baik, arahkan kepada Budi langsung. Budi tidak bisa mempertahankan bola, tetap berada di lapangan tadi. Budi gagal kesaksikan. Masih 1-0 kedudukan sementara di game yang keempat ini Mitra Olahraga dalam 10 game yang direncanakan oleh kawan-kawan dari PSK FC. Ini untuk kesekian kalinya kawan-kawan dari PSK FC ya, melakukan internal game seperti ini ya. Ya mungkin di latihan-latihan juga mereka melakukan hal seperti ini ya. Terus memberikan kesempatan untuk mengembangkan permainan ya. Karena dengan sistem undi seperti ini ya, dari satu tim ke tim lain yang dilakukan dalam setiap event berbeda-beda ya. Ya, salah satu cara dari mereka untuk
terus bisa meningkatkan chemistry ke setiap pemain ya, antar pemain yang terjadi ya. Kembali ke lapangan kali ini Mitra Olahraga. Jordi sejenak tadi kontrol dengan dada tadi Ferry. Arahkan pada Wahyu sepertinya. Ivan lagi-lagi kali ini tepat dari posisi naturalnya ya, sebagai pemain belakang. Ivan angkat bola, Ivan yang dicari Budi tadi sepertinya. Sekali lagi ya, permainan sektor tengah atau second line dari tim 2 sepertinya ya belum bisa efektif ya, karena kita saksikan tadi ada Hau-Hau di sana yang juga sering kali meminta bola namun tidak ada arah bola yang menuju kepadanya. Ini sangat penting sekali, selalu terputus ya. Yanto kali ini pada Wahyu. Iya, melebar bola kali ini tim 2. Ada Akin di sana. Budi, Hau-Hau sudah meminta bola. Namun Joni berhasil. Ivan kali ini. Ada Wahyu juga. Melebar bola. Wahyu mundur ke belakang. Yanto yang dicari. Hau-Hau lagi-lagi. Ini dia yang saya katakan tadi ya, pemain penjelajah. Ya, sangat berpengaruh ya di karakter pemainan timnya. Langsung dia sudah ada kode sendiri tadi dari Joshua, dan tangkapan dari Joshua tadi Mitra Olahraga mengakhiri pertandingan di game yang keempat ini, dan keunggulan diperoleh oleh kawan-kawan dari tim 3 melalui gol tunggal yang dicetak oleh Yanto. Baik, kembali pertandingan di game yang kelima antara tim 4 berhadapan dengan tim 5 masih dalam rangkaian internal game PSK FC.